idealnya di situ. Terus kita lagi technical meeting IMX persiapan untuk acara kurang lebih seminggu lagi. Explore lagi. Mohon maaf lahir batin. Semoga lancar. Teman-teman semuanya, semoga berjalan. Mudahkan segala sesuatu, dilancarkan segala sesuatu. Ayo, bro, ayo. Technical meeting IMX persiapan untuk acara kurang lebih seminggu lagi. Explore lagi. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan lancar. Buat teman-teman semuanya, semoga depan kita. Aku menyarankan kalau misalkan mau udah pakai GoPro. Jadi si kamera dia mah tilt pan naik turun. Alhamdulillah, hari ini tanggal 3 bulan Mei kita mau meliput ekspedisi off-road ya, yaitu IOX Pala atau Pagar Alam tanggal 7 sampai tanggal 20 Mei mendatang. Alhamdulillah persiapan kita udah cukup sangat-sangat matang kayaknya. Dengan beberapa logistik yang sangat kredit ketika kita masukkan ke dalam hobi support kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup, insya Allah. Sebelum kita berangkat menuju tempat acara venue yaitu di Pagar Alam, Sumatera Selatan, alangkah baiknya kita berdoa supaya perjalanan kita diberkahi Allah, dilindungi Allah, dimudahkan segala sesuatu, dilancarkan segala sesuatu, juga istri, anak-anak di rumah, insya Allah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi kita lagi di tugas ya, lagi di medan tempur, insya Allah. Kita bacakan Ummul Quran ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya dipermudah dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bila hadratu Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ahlu baitihi kiram ya Al-Fatiha. Alhamdulillah. Selesai. Amin. Ayo bro. Ayo bro. Ayo. Ayo. Kita sudah sampai pelabuhan Merak jam 3 kurang 1 menit. Nanti kita nyebrang pakai kapal eksekutif kurang lebih 1 jam. Kalau cepat 1 jam sih. Terus setengah jam lah ya. Enggak apa-apa sama naik sama turun. Okay. Sunset gimana sunset? Ada sunset lagi? Kayaknya sampai Lampung kita nemu. Sampai Lampung kayaknya karena kita pagi sih. Kalau mau sih kita mundur 1 jam baru dapat sunset. Nanti kita lambung ke tempat Mas Opan. Wah, siapa yang gak kenal Mas Opan? Weh, Sembalap Adventure Offroad. Kita kunjungin dia, ngajak sarapan di rumah dia. Kita abis dari Mas Opan langsung gaspol lagi ke Pagar Alam. Oke. Sampai ketemu di Pagar Alam. Okay. See you tomorrow. Om Jo, di mana Om Jo ini Om Jo? Di hatimu. Di Lampung. Ya, ini ada Mas Opan sembalap kita dan ini navigator terbaik. Kita jalan-jalan main keliling Bogor. Makanan, sarapan, di Aceh nasi goreng juara secara Min ngomong tuh Min, mana ya? Mun ayo video tuh taruh darah-darah ngomong-ngomong tuh Min. Min.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bukan hari kedua ya, hari kedua kedatangan mungkin ya. Hari kedua kedatangan kita. Mobil peserta udah pada datang. Belum banyak sih ya, mungkin ada sekitar 50% udah ada ya. Ya 50% udah ada. Hari ini kita masih santai-santai, paling survei-survei footage daerah-daerah sini, terus kita cari landmark pagar alam apa seperti Gunung Dempo, terus makanan apa sih yang khas pagar alam. Terus ya santai-santai kayak gini lah, ngopi-ngopi sama Mas-mas Iki. Ya, ini reunian. Jarang kan, tahun sekali. Gitu ya, Bapak. Kopak. Besok kita scroll. Oke, jadi tunggu besok. Dari base 1 itu gua pecah dua nih. Track A sama track B. Nah, sok mangga we, diatur gitu kan. Nah, itu kalau punten. Kan di apa? Hari pertama dibagi dua ya. Hari kedua. Oh, hari kedua. Hari kedua tuh hari kedua ke hari pertama kita start. Start kan. Nah, oh ya, gua balik dulu ya. Oh, hari gitu. Pertama ini kan kita konvoi kota. Nanti kita masuk ke perkebunan teh. Tadi lihat nggak ada tulisan pagar alam. Ya. Nah di situ nanti ada kawan kita, dia mau para layang. Ya kalau boleh ngomong betulnya sih mini mac lah di atas tuh. Jadi ini hutan perawan. Kita ini kawan-kawan kendaraan roda 4 yang pertama kali masuk lagi di hutan itu, di gunung itu. Jadi ya cukup terlalu lucu lah. Cukup lucu ya? Cukup lucu. Siap, paham. Di kopi. Kamarana ieu teh. Biasa, bos. Tegas enggak lah. Ada tantangan loh, makanan nggak ada makan, ya semua. Tinggal di bawah saat ini.
Wih, masak-masak. Wih. Makan siang. Makan siang. Dari mana? Dari habis nge-shoot para layang. Para layang tapi gagal. Kenapa? Karena drop cuaca. Oh. Di atas hujan gede, aneh. Oh iya. Di labi-labi moncong jam berapa nanti sebentar lagi ya? Tentang pembuatan kamera punya mobil off-road? Jangan di garasi aja dong, ayo kita off-road.